Kalau kita punya apel, enaknya diapain ya, teman ontenku? Ah, kita bikin cemilan aja. Ikutin terus ya, teman ontenku, sampai selesai. Assalamualaikum teman onlineku, jumpa lagi dengan channel saya JNIR. Apa kabar teman onlineku? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Kali ini di video ini aku mau bikin cemilan ya, dari berbahan apel. Ini apa bahan-bahannya ya? Terus ini ada gula putih, tepung gula pasir, ini tepung terigu, terus ini garam. Selanjutnya aku akan mencuci apelnya ya, teman onlineku. Setelah aku cuci, akan aku kupas-kupas. Setelah aku kupas-kupas, akan aku iris-iris ataupun aku potong-potong. Ikutin terus ya, teman onlineku, sampai selesai. Dan sebelumnya aku ucapkan terima kasih ya yang sudah menonton video saya, juga mensubscribe video saya ya. Semoga Allah yang membalas segala kebaikan Anda semua dan dimudahkan mendapatkan rezekinya. Amin. Allahumma amin. Ini tepung terigunya aku akan kasih air, aku adonin. Ini tuh cemilan sehat, bergizi ya, teman onlineku, dari berbahan buah apel. Terus tepungnya.
kita apa, kita aduk sampai lembut ya. Nanti kita kasih sedikit garam, kita campur rata. Setelah itu gulanya akan aku kasih air juga untuk aku adonin. Setelah itu kita masukkan apel yang sudah diiris-iris tadi ke dalam air gula. Kita aduk-aduk lagi tepung terigunya. Nah, sudah lembut ya. Kita masukkan satu persatu ke tepung terigu apelnya. Dan kita siapkan wajannya dan minyak panasnya. Nah, ini minyaknya sudah panas ya, teman-teman. Kita masukkan satu persatu. Udah mulai kuning ya teman onlineku.
kita aduk-aduk, kita balik-balik, lalu kita angkat yang sudah matang. Kita tiriskan dulu ya. Kita masukin lagi yang sisa yang belum digoreng. Kita lakukan sampai selesai ya, teman onlineku. Mateng ya teman onlineku, cakep kan warnanya, juga kriuk. Dan aku akan mau ngiris-iris lagi yang belum, yang masih ada tadi, yang masih utuh. Aku balik-balik yang masih aku goreng.
matang ya teman onlineku. Goreng apelnya. Selamat mencoba ya teman onlineku. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Sampai jumpa dengan video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan bunyikan notifikasinya. Dan untuk teman-teman onlineku semua yang dimanapun kalian berada, yang sudah nonton dan yang sudah subscribe, semoga Allah membalas segala kebaikan niat baik Anda semua ya. Terima kasih. Akan aku cobain ya teman onlineku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah enak banget teman onlineku, manis, legit, kriuk. Buat cemilan saat bersama keluarga ya. Terima kasih teman-temanku yang sudah menonton video saya. Salam.